Tenane, Pak. 500. Harga jeruk. Tambah piro? Harga jeruk 500. Harga jeruk. Tak gowo tenan lho, tak duwi lho 2500. Nah, ini tempat kawe kurang kok ada dhuwuro. Wah, ini katanya 2500 lho. Langsung tak tarikin uang ini dari tas ini 2500. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman nimpal dan ngarit. Salam nimpal, salam ngarit dari Pati. Masih di Pasar Bojonegoro. Untuk pasarnya sendiri buka setiap hari Kamis. Bagi teman-teman yang baru bergabung silakan subscribe. Seperti biasanya kita akan tanya-tanya untuk harga sapi di Pasar Bojonegoro. Dan untuk video kali ini kita akan tanya-tanya buat harga sapi-sapi pedetan bakalan betina di pasar hewan Bojonegoro. Langsung saja kita tanya-tanya buat harga sapi di pasar hewan Bojonegoro. Ini kalih Bapak sinten, Pak? Kalih Bapak sinten? Ahmad Arifin. Pak Arifin. Pak Arifin ini bawa 2 ekor bakalan pepedetan nih, Pak. Bakalan betina. Betina. Ini minta berapa ini, Pak? 9.000 sama 9.5. 9 yang 9.5 mana, Pak? Yang ini 9.5, teman-teman, yang ini 9.000. Tak liatin dari jauh. Perpawakannya segini. Yang ini minta 9.000, yang itu minta 9.5. Masuknya si metal sama pegon, teman-teman. Ini minta 9 dan 9.5. Masih nego nggih, Pak? Masih bisa ditawar? Bisa, masih bisa. Masih bisa ditawar, teman-teman. Untuk kaki-kaki seperti ini sapinya. Wah, weh, weh, weh. Diseruduk sapi yang lain. Lanjut saja ini untuk pedetan limosin cross si metal. Pinten, Pak? Kaya iki 1000. 8.5. 8.5. Cantik. Kaki-kaki 8.5. Super barangnya, super. Super. Yang ini berapa ini, Pak? 9.000, yang ini 9.000, teman-teman. Terus yang sebelah ini 87. Ini 87. Tenane, Pak. 500. Harga jeruk. Tambah piro? Harga jeruk 500. Harga jeruk. Tak gowo tenan lho, tak duwi lho 2500. Nah, ini tempat kawe kurang kok ada dhuwuro. Wah, ini katanya 2500 lho. Langsung tak tarikin uang ini dari tas ini 2500. Wah. Kabur langsung ke sapinya kabur. Turun. Kapten Mbak Dora mau mangkat sapi. Ini mintanya berapa ini, Pak? 9.000. Pegon ya, Pak, ya masuknya pegon. 9.000 sapi betina. Yang ini 8.800. 8.800. Beli. Belum ada yang cocok, Pak. 88, yang itu 9.000. Masih nego nggih, Pak? Kali Bapak sinten? Yang punya yang mana? Yang ini bapaknya ini yang punya, Lur. Kali Pak sinten? Pak Hasib. Pak Hasib. Pak Hasib. Hasib daerah pundi, Pak? Alamatin jenengan. Babat, Pak Hasib Babat, Lur. Hasib Bisri ini. Bawa berapa ekor tadi, Pak? Satu. Nah, ini dua kok. Yang satu punya orang. Kita lanjut lagi itu ada yang merah itu, Lur. Kita deketin coba yang merah harganya berapa. Kan yang pegon-pegon tadi harga 8 juta, 9 juta, masih nego. Untuk yang merah ini nanti harganya berapa? Kita tanya-tanya. Mantep, Lur, ini, Lur. Pinten iki, Pak? Kok apik iki, Pak? 10.000. Yang sebelah ini. 11. 11.
Jadi selisih 1 juta sama yang Pegon. Ini mintanya 10 juta. Minta 10 juta, yang 11 mintanya 11 juta. Masih boleh ditawar ya, Pak ya? Masih boleh ditawar ini. Untuk pasar Bojonegoro buka setiap hari Kamis, teman-teman. Stoknya banyak. Oh, pedetan-pedetannya banyak. Dari sini sampai sana pedetan semua. Harga anjlok, Mas, harga anjlok. Nah, ini harga anjlok katanya 2.500. 2.500 tak beli enggak boleh. Harga menurun enggak penting, Pak. Sapi murah. Lanjut lagi. Sapi yang ini. Pinten iki Pak nyune Pak? Mintanya berapa ini? 7.200 sudah ya. Dapat sapi lho. Iya, iya. 7.200 masih bisa nego. Lanjut lagi, ini ada yang pantatnya semok-semok. Ini lagi ditata buat talinya biar kelihatan cantik sapinya, biar laku. Diganti. Ini untuk talinya sendiri dari rafia ya Pak ya, dari rafia teman-teman di giling-giling. Nanti kalau bapaknya udah selesai nanti kita tanya-tanya buat harganya. Sing iki harga berapa Mas? 11.5, yang ini 11.5 teman-teman, sapi betina Pegon. Pegon. Sing iki Mas. 11.8. 11.8. Kale Mas sinten? Jumantoro. Mas Jumantoro. Kalau ada pesanan luar kota bisa kirim enggak Mas? Bisa. Oh, bisa lur ini. Luar kota siap kirim. Tambah ongkir apa enggak? Tambah ongkir. Nah, untuk nomor kontak person yang bisa dihubungi kalau ada yang berminat dengan sapi-sapinya. Nomornya berapa Mas? Enggak hafal, Bos. Wah, buka sih HP-ne. Enggak hafal nomornya, Bos. Enggak bawa HP ini. Enggak bawa HP Masnya ini, enggak hafal nomornya. Saya sebelah ini berapa ini Mas? Ini 13,5. 13,5. Wah, gede ini. Ya. Tapi ketutup. Ah, semua. Atau kok kecil toh? 13,5 ini. Nah, ini 13,5. Wih, pantate, punggungnya super ini besok. Kepala ya cantik. Kepala juga cantik. Singki Mas. 13,5. Ini 13,5 podo. Sama ini. Menang tinggi tapi bagus yang ini. Nah, kalau diibaratkan ini Inul Daratista. Yang ini biduan di sini. Oh. Ini 13,5. Jualnya 12,5. Masih bisa nego nggih, Pak? Ya, bisa nego, ya. Masih bisa nego itu. Paling ya mentok di angka 12,5 kayak itu tadi no. Ini loh. Mantep ini betinanya. Oh, super ini. Kalau kayak gini kan kurang bagus. Tapi biasanya malah yang seperti ini yang mudah hamil. Lanjut lagi, masih banyak stoknya sapi-sapi pedetan betina di pasar Bojonegoro. Nah, ini merah lagi, agak besar ini. Sing iki piro, Pak? Sing iki pinten? 15, 16, 12. 12. Wih, murah lor. Tenane, Pak. Rolas lor. Masih bisa nego apa? Harga net, Pak. Ini 12. Kita lanjut lagi. Mantap nih lor, rolas lor. Cuman minus di kaki-kaki, kakinya kurang tegar. Nah, ini 10 ribuan ini. 10 ribu.
10 juta. Sama 500. Sendi. 6 juta? 500. 500. 6 setengah. Sing iki sebelah. Ini 10.000. 10.000. Lho padha kacake akeh men, Pak. Ya, sapine rupane beda. Oh, jenisnya berbeda, teman-teman. Ya, benas. Berbeda. Beda-beda. Beda jenisnya, teman-teman. Mana lagi? Sing iki. Iya, iki iki. 15. 15. 15. 15 yang ini. Kalau deal paling di angka 14. Yang ini, Pak. Berapa, Pak? Ya, 14. Oh, 13 setengah ini 13 setengah. Ini tadi 15, paling deal 14. Berapa? 7 juta. Loh, 7 juta. Wedi dhewe murah dhewe. Pegon Jawa. 7.500. Net, Pak, apa masih nego? Net. Enggak boleh ditawar. Enggak boleh. Enggak boleh. 7 setengah udah net ini. 7 setengah sudah net. Oke. Okay? Itu tadi buat review harga sapi betina, pedetan betina di Pasar Bojonegoro. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya yang muda yang berkarya.